Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel ya, di Tertel Channel. Baik sahabatku para pioneer dimanapun anda berada ya, saya akan memberikan informasi terkait dengan yang menambang CoinEgg ya. Ini kabar baik ya, kalau ini sangat baik sekali karena saya juga menambang di CoinEgg ini teman-teman ya. Nah di sini kabarnya teman-teman ya, ini kabarnya bahwa CoinEgg ini sudah melakukan pre-sale ya, sudah pre-sale, kemudian sudah ditentukan harganya teman-teman ya, ini sudah jelas koinnya. Dan aplikasi ini tuh sangat apa ya, terkesan premium gitu ya, bukan kayak aplikasi-aplikasi para apa namanya yang mining yang abal-abal gitu. Nah kalau ini teman-teman, dari desainnya saja aplikasinya sangat menjanjikan dan tidak meragukan. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah di sini pre-sale round pertama itu 0,008 USD per CoinEgg. Kemudian pre-sale kedua di ronde kedua gitu ya, 0,014 USD per CoinEgg. Dan itu sudah ada peningkatan harga dari pre-sale-nya ya, dari 0,008 menjadi 0,014 US dollar, dan nanti listingnya itu sudah disebutkan di harga 0,08 US dollar per coin egg-nya ya teman-teman. Jadi ini sudah disebutkan harganya, jadi sudah jelas karena sudah bisa melakukan pembelian di exchange. Dan rencananya nanti listingnya di Binance ya, kita coba klik go to apps ya. Nah ini dia ya, alhamdulillah ini sini yang sudah bergabung ya, ini 31 miner yang aktif, 18. Kemudian saya sudah dapatkan koin 2253. Tadi harganya 0,08 US dollar ya, kita akan coba hitung ya. Nah di sini juga ada apa namanya pre-sale pembelian, kalau yang mau pingin beli sekarang dengan harga 0,08. Di sini ada grup telegramnya juga ya, kita bisa gabung di grup telegram resminya di sini teman-teman. Ini sangat mudah juga ini kita, dan nanti rencananya itu akan listing di Binance ya, tahu sendirilah ya, Binance itu adalah exchanger terbesar di dunia. Nah ini dia, ini adalah grup telegramnya ya teman-teman, bisa cek saja di sini, anggotanya 26.060 orang lebih ya, yang aktif di sini 1.200, banyak sekali ya. Nah nanti teman-teman bisa bergabung bersama orang-orang luar ya, ini seluruh dunia juga yang mining. Nah ini dia ya teman-teman, dan sudah listing di CoinMarketCap ya, sudah listing juga di CoinMarketCap, dan nanti akan listing di exchanger Binance juga teman-teman dengan harga 0,08 US dollar. Nah silakan yang mau garap aplikasi ini, sangat apa ya, dari desain tampilannya tuh anti dari scam gitu kayaknya. Nah teman-teman bisa lihat roadmapnya juga di sini ya, bisa lihat FAQ-nya juga ya teman-teman. Di bagian miner ini adalah untuk memining, kemudian di bagian mining team ini kita bisa memberitahu kita apa, memberitahu anggota kita juga atau teman kita yang daftar melalui referral, aduh, yang daftar melalui referral kita ya, kita bisa kasih info ke mereka untuk bisa memining. Nah dengan cara menekan ping inaktif ini ya, kita bisa ping mereka supaya untuk menambang gitu ya. Nah ini dia yang hijau, ini tandanya mereka memining. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian di bagian news topic ya, news topic ini sepertinya saya sudah pernah review juga untuk penjelasan di bagian-bagian menu ini teman-teman. Nah news topic ini adalah bahwa setiap kali ada updatean gitu ya, berita gitu, berita tentang CoinEgg. Nah di sini ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa CoinEgg sudah listing di CoinMarketCap ya. Kalau ini jelas teman-teman, alur dari kriptonya jelas ya, ini jelas sekali, berbeda dengan Pi Network juga ya, ini sangat berbeda.
Yang jadi masalah itu di Pi Network itu kita belum tahu pasti harganya, ya, hanya sekedar konsensus, kesepakatan komunitas. Nah, itu dia bedanya dengan CoinEgg ini ditentukan oleh pasar. Nah, ini kita bisa lihat roadmap-nya, teman-teman. Kita bisa lihat roadmap-nya, perjalanan dari CoinEgg ini. Nah, ini dia roadmap-nya 2022, teman-teman, ya. Nah, di kuartal ketiga tahun 2022, di kuartal ketiganya 2020 itu sudah blockchain technology development security atau strategy partner and investor sudah masuk. Di kuartal keempat tahun 2020 CoinEgg itu CoinEgg network development, ya, kemudian mining apps preparation public launch sudah di launching. Di kuartal ke-1 tahun 2021-nya node launch for private use, muncul node bisa memining pakai node. Blockware 1.0 integration, kemudian first utility software. Di kuartal ke-2 tahun 2021 network expansion, kemudian development team expansion, kemudian start on SIG utility application white paper finish. Jadi white papernya sudah finish, ya, nggak dirubah-rubah lagi. Di kuartal kedua tahun 2021 kita bisa lihat di white papernya. Untuk di kuartal ketiga tahun 2021 CoinEgg itu marketing strategy launch, ya, launching marketingnya, kemudian mining apps release di tahun 2021 untuk bisa di mining. Di kuartal keempat tahun 2021 itu 100.000 user pengguna sudah meningkat. Kemudian public presale preparation sudah dilakukan, public presale artinya sudah semua orang bisa membelinya. Kemudian di kuartal ke-1 tahun 2022 ini itu testing utility application, ada utilitasnya, aplikasinya, kemudian white paper release, buku putihnya juga dirilis, kemudian initial talks with high profile investor, ya. Kemudian kuartal kedua tahun 2022 itu launching first utility application presale and white paper launch, ya, dimunculkannya lagi presale white paper, kemudian website versi 2 launching, kemudian 200.000 pengguna lebih sudah naik dalam setahun, ya, kenaikan kurang lebih 100 ribuan, ya, dalam setahun 100 ribu pengguna. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, kemudian kita baca lagi di kuartal ketiga, teman-teman, ya. Di sini di kuartal ketiga tahun 2022 testing 25 utility application, ada utilitasnya juga, strategic partnership expansion, kemudian improving the infrastructure, further checklisting, ya. Kemudian utility interface improvement, blockware payment integration. Nah, ini di bagian ini ketiga, ya. Di sini bisa kita bekerja sama nanti di aplikasi ini, bekerja sama dengan Mastercard, ya. Kita bisa deposit kurang lebih seperti itu, bisa melakukan pembelian menggunakan rekening kita, gitu. Kemudian ini tadi, ya. Nah, ini ditradingkan tahun di kuartal keempatnya nanti, teman-teman, bisa ditradingkan, ya. Itu dia, ya, available to wallet egg, nanti dimunculkan juga walletnya di kuartal keempat 2022 ini, artinya nanti di bulan Desember, ya, kabarnya beritanya seperti itu sesuai dengan data ini, teman-teman, ya. Kemudian scaling to 1M, wow, plus holders, language support to multiple country, dan nanti juga di kuartal keempat dimunculkan sebuah bahasa semua, ya, untuk support ke semua bahasa termasuk Indonesia, ya, multiple countries artinya semua negara nanti bisa menggunakan bahasanya masing-masing. Bekerja sama dengan Visa partnership juga, CoinEgg credit card rilis juga, credit card untuk kartu, gitu, ya. Nah, ini mantap sekali, teman-teman. Kita kalau lihat roadmapnya ini, teman-teman, ini sudah di kuartal ke ini, ya, kuartal keempat hampir, ya. Nah, itu dia.
silakan garap teman-teman, dari roadmapnya sudah jelas ya infonya. Nah itu dia teman-teman ya, ini sangat menarik juga, dan kita juga bisa ikuti media sosial resminya, ada Twitter, Facebook, Instagram, dan juga email. Oke teman-teman ya, ini kabar terbaru untuk CoinEgg-nya. Dan saya alhamdulillah sudah dapat 22.254 ya. Kalau 0,08 US dollar dikali 14.000 ya, kita berapa nih? Sebentar. 14.000 ya. 0,08 dolar kali 2.254 ya. Oke, kita akan coba cek ya pakai kalkulator. Kita hitung tadi harga CoinEgg-nya itu sudah listing di harga 0,08 ya. 0,08 US dollar dikali 15.000 teman. Nah, kita lihat kurs dolar saat ini ya. Nah, tentu kita kalau menghitung itu sesuai dengan kurs dolar saat ini berapa. Tadi saya sudah cek teman-teman. Ya, ini dia ya. Nah, tuh ya. Mantap kali teman-teman ya. Kurs dolarnya saat ini naik teman-teman. 15.000 tembus ya. 15.008 rupiah ya. Nah, kita coba hitung. Tadi saya sudah dapatkan berapa ini? Sebentar. 2.200 berapa gitu ya. Kita loading dulu. Nah, ini ya 2.254 ya. 2.254. Sudah saya dapat berapa ini ya? 2.254 ya. Nah, 0,08 dikali 15.000 lah kita bulatkan ya. Karena kurs dolar saat ini 15.000 ya. Nah, kayak gini. Jadi harganya 1.200 per coin egg-nya teman-teman. Nah, 1.200 dikali sebentar. 1.200 dikali 2.254 saya dapatkan. Nah, ini saya dapatkan secara cuma-cuma hanya menambang di CoinEgg, sudah dapat 2.708.800 rupiah. Ya, silakan garap teman-teman ya. Ini saya menambang kurang lebih berapa ya? 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya lupa ya. Nah, silakan garap teman-teman mumpung masih bisa di mining. Linknya saya sediakan di deskripsi video ya. Kita bisa beli CoinEgg-nya ya. Di coin market cap juga bisa. Ini dia ya, sudah listing di coin market cap. Nah, ini dia. Dan nanti juga akan listing di Binance ya, di exchanger Binance. Nanti juga akan listing di sana. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu informasinya untuk mining CoinEgg-nya, teman-teman ya. Nanti saya akan infokan juga aplikasi-aplikasi yang menarik juga, yang roadmap-nya juga jelas seperti ini juga. Menurut saya ini good job ya, CoinEgg ini good job. Silakan garap teman-teman, ini gratis juga mumpung masih bisa di mining. Oke teman-teman, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.